Nasta'inu wa ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah sahabat, hari ini saya akan mencoba menggagalkan suatu ritual yang akan dilakukan oleh pasukan Wahaboy, dan di situ akan ada yang akan ditumbalkan juga sahabat. Untuk para sahabat dimanapun kalian berada, saya minta doanya agar saya dapat bisa melakukan tugas dari guru saya, yang mana tugas tersebut sangatlah penting bagi saya. Sebelum saya menjalankan perjalanan saya, alangkah baiknya saya akan bersolawat dulu. Jika sahabat ingin bersolawat bareng dengan saya, marilah kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Oke sahabat, saya akan pastikan hari ini saya akan menggagalkan suatu ritual Wahaboy tersebut ya. Saya minta doanya. Ayo ikut kalian. Kita gimana kemarin? Aman. Oke, jangan lupa sahabat, doakan saya dan doakan guru saya agar kami semua diberikan kelancaran. Oke. Ayo ikut pokoknya. Kalian harus ikut. Ikut ke mana? Kemana ini? Ikut. Sinarannya. Kamu sini. Ini siapa ini? Kameraman. Tunggu kameraman. Santrinya Mercon ini. Betul sekali. Saya memang benar santrinya Ki Mercon. Kenapa ada dia di sini? Saya juga tidak tahu. Oh, dia. Kamu udah mengetahui bahwa ada penyusup ke sini? Iya. Betul sekali. Orang ajar. Kenapa? Kamu sudah ikut campur. Memang betul, saya akan ikut campur. Dan niat saya untuk menggagalkan ritual. Memang benar kan? Kalian semua akan mencoba mengadakan ritual tersebut, ha? Kalau iya kenapa? Wah, saya terpaksa harus menggagalkannya, ha? Ini bawa istri saya dan anak saya ke sana. Lanjutkan ritual. Udah, kamu ikut aja. Mau bawa kemana itu, ha? Lu diam. Apa? Diam lu. Ikut aja. Oke sahabat, ternyata wanita tersebut akan dibawa kemana saya pun tidak tahu ya. Nah, sini kau. Itu mereka berdua mau dibawa kemana, ha? Urusan sekarang urusan saya. Macam-macam kau ini, ha? Pokoknya. Apa, ha? Kamu tidak boleh gagalkan ritual. Sampean coba-coba mengatur-ngatur saya. Langkahi dulu, Mas. Berani pula kau. Ayo, maju, sok, enggak. Sebelum saya hancurkan kau, lebih baik antum menyingkir. Berarti tidak, ha? Berarti tidak kau, ha? Hah?
Mampus sampean. Sudah mending antum menyingkir sah. As, saya mau. Jangan. Langkahi dulu, Mas. Apa antum, ha? Mencoba menggagalkan rencana saya, ha? Berani juga nih orang. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Modar dia. Sampai yang berengsek. Hah? Sini kamera. Kameraman sini. Biar lebih jelas sini kameraman. Ada di. Ya, siap. Modar dia. Saya rek nanya sama sampean. Itu wanita mau dibawa kemana, ha? Tumbalkan. Iya. Saya jadi kaya. Oh, mencari kekayaan antum, ha? Apa tak ada lagi cara seperti itu, ha? Tak ada lagi? Keilmuan juga? Mau apa, Kak? Oh, seperti itu. Bengsek. Ini sahabat nih mau diapain nih sahabat nih? Coba ada yang komen gak, kameramen? Gimana sahabat? Gimana kameramen? Harus siksa aja kali ya? Siksa dulu ya. Potong. Tolong kasih tahu di mana lokasi tersebut, ah? Cari sendiri. Cari sendiri. Iya. Oh. Saya disuruh mencari sendiri katanya. Baiklah, kalau gitu. Antum, saya terpaksa harus memusnahkan ilmu kau ya. Baik. Antum tak mau bicara? Oke. Okay. Tidak. Saya musnahkan ilmu kau. Aduh. Modar dia. Gimana ini? Udah, biarkan saja. Jangan diurus. Lebih baik sekarang kita lanjutkan perjalanan kita, sahabat ya. Saya minta doanya, pokoknya saya. Pokoknya. Ya. Saya minta doanya, sahabat ya. Saya akan berusaha menggagalkan ritual tersebut ya. Saya minta doanya. Saya tak sudi kalau ritual tersebut berjalan ya. Saya tak sudi ya. Di sini sudah menjadi tugas saya. Dan itu pun sudah menjadi tugas guru saya, makanya saya diurus oleh guru saya ya. Kita ya, samperin. Kita langsung saja sahabat ya. Kita samperin, kita coba. Pokoknya kita sindah. Coba buka dulu terawang dulu di mana kira-kira tempatnya. Okay. Terawang dulu. Oke, baiklah. Oke, sahabat ya. Saya terpaksa menerawangnya karena orang tersebut yang tadi itu tak mau memberitahu kepada saya di mana lokasinya. Saya akan coba menerawangnya. Udah. Udah. Oh, itu bukan. Mereka ya, tak jauh dari sini. Gimana? Oh iya betul. Sini. Tapi hati-hati kameraman. Hati-hati kameraman. Kita pantau dulu. Saya. Iya betul. Sini. Sini kameraman, sini. Sini. Ada enggak? Oh iya itu benar. Ada sini. Kita pantau dulu sini. Pelan-pelan, sahabat. Kita dengerin perbincangan mereka. Betul sekali. Apa mereka? Kita dengerin. Kita jangan langsung gabung dulu, kita pantau dari kejauhan. Siapa mereka? Kita dengerin dulu. Ini yang akan kita jadikan tumbal. Kita pantau dulu. Ternyata berarti ini benar ya. Wanita itu dibawa ke sini. Bagus. Ternyata dia itu malunya. Niat kamu untuk apa ini, teman? Tambah. Jangan sampai ketahuan. Di sini, kita pantau dulu. Kita cari bukti dulu. Oke.
Jadi gimana, Mbak? Hah? Benar. Bagus, bagus. Ternyata mereka gimana? Akan ditumbalkan sahabat. Kita lihat saja. Oh, suami saya ada tadi di belakang. Kenapa nggak ikut ya, Aram? Enggak, tadi soalnya ada itu. Takut saya bilangnya, sama dia mau sialmu di sini. Seorang wabah itu sebut ternyata bisik-bisik dengan malamnya. Saya curiga di sini. Mbak saya. Ternyata ada suatu rahasia di sini, sahabat. Nah, kan ini kita mau jadi tumbal. Kenapa kok bisik-bisik terus? Sebenarnya ada apa? Kita kesini tuh mau ngapain? Iya, ini. Enggak apa-apa. Mbak-mbak ini mau dikasih ilmu sama. Iya. Tapi kan ini suami saya ini juga belum datang ke sini. Nanti juga datang. Lihat, tenang aja ya. Saya pastiin suami Mbak pasti datang ke sini. Suaminya udah mau itu. Betul-betul. Dan Mbak juga akan. Yang tadi itu suaminya siapa? Sakti. Oleh Mbak. Gimana? Tapi ada gimana maksudnya? Saya enggak ngerti. Mbak, ya, Mbak akan diisi ilmu sama si Mbak ini. Betul. Tapi saya enggak mau kalau enggak ada suami saya. Iya, benar. Gimana ini? Langsung aja. Langsung aja apanya? Ya, kalau kita tahan. Kan belum ada suami kita. Boleh, kita. Boleh. Boleh, sudah. Kita balikan saja. Pokoknya Mbak ikuti aja apa kata si Mbak. Banyak takut. Nggak usah takut gimana, Mas. Saya kan kesininya tadi sama suami saya. Terus saya suruh ikut sama Mas ini. Tapi kenapa kok malah ketemu sama Mbah Dukun ya? Tadi suami ya, Mbak nitip Mbah sama saya itu suruh dibawa ke si Mbah. Emang kita mau diapain? Kalian jangan bohong. Bilang-bilang mau ilmu mau apa. Mbah, benar nggak kita mau ngisiin dia? Iya, emang. Mbak nggak usah takut. Mau santai aja, nggak usah ada rasa takut. Di sini aja ya. Jadi hanya untuk mengikuti aja persyaratan saya, apa pinggiran saya. Jadi rutin saja. Kurang atau gimana, sahabat? Tapi saya nggak mau kalau nggak ada suami saya. Coba kalian komen apa kita pantau dulu di sini atau langsung kurang saja. Saya mau suami saya aja. Apa kita langsung aja? Ya kan ada saatnya dia. Kalian komen. Ditemani sama ini. Mbak nggak usah takut. Nanti saya yang bilang sama suami Mbak. Bahwa Mbak udah di ilmu atau udah sakti, terus yang ngomong sama ilmu Mbak sahabat. Gimana itu? Mas, Mbak Dukun ini bisik-bisik sama Mbak Dukun. Tumbal apa Mbak? Mbak jangan ngomong yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh gimana masa? Suami saya nyuruh saya ikut sama kamu dan kamu membawa saya ke sini ke mbak-mbak ini. Kalau langsung lepas enggak apa-apa kan? Tumbalin saya ya. Mau diapain dong sama anak saya? Mau cuma mau dikasih ilmu. Mungkin kalau cuma mau dikasih ilmu apa harus datang ke mbah. Woi. Apa-apa nih, ha? Ternyata mbak ini dibawa ke sini, ha? Hah? Antum sudah berani-beraninya membawa mbah ini ke mbah dukun, ha? Ini mau apa ini, ha? Itu sekarang urusan saya. Tadi lu ngikutin gua lo. Emang kenapa? Enggak senang kau? Hah? Siapa yang sini diikutin? Saya sudah mendengar tadi di sini. Ternyata mereka berdua ingin ditumbalkan. Hah? Diam-diam lu nguping. Lantas apa tuh tadi berdua bisik-bisikan sama Mbah ini, ha? Apa urusannya, Mbah? Macam-macam kau ini. Macam-macam. Apa, ha? Pulang. Diam kau. Diam. Berani-beraninya kau sentuh saya. Sudah, mendingan tuh serahkan saja wanita ini kepada saya. Serahkan. Enteng kali kalau ngomong. Enteng gimana, Bang? Saya bisa supaya gimana? Jadi sebenarnya yang tadi itu bertarung sama saya itu suaminya dia. Saya udah bayar sama dia. Saya udah membeli ini. Suami ibu ini. Oh, mohon maaf, Mbak. Mohon maaf, saya sudah menghancurkannya, Kak. Hei. Dia apa, ha? Apa kau ikut campur? Dukun tengik. Campur aja. Tak senang kau. Sudah mending saya bawa. Suami dia aja, Bang. Santai aja dulu, Bang. Santai. Kemarin tolong hati-hati kemarin. Lu kalau ngomong pergi lu. Hei, apa sih? Hah? Lu berani sama gua, ha? Siapa berani? Ayo. Ayo keluarkan. Mbak. Lu sen orang lu. Lu. Bang. Apa? Apa kau, ha? Ini. Tolol nih orang nih. Udah. Enggak ada urusan sama siapa. Hei. Awas mau kemana lu? Cuma ada gua. Diam lu situ. Kayak gini sih.
Hey, ibu tuh sebenarnya tak tahu akan dibawa ke sini. Malah marah-marah. Mana nih? Ini ngasutnya nih ya. Diam dulu. Saya mau berdengar. Kenapa? Saya terpaksa menghancurkan suami ibu. Kenapa? Suami ibu tuh menghalangkan perjalanan saya di sini. Anaknya istrinya percaya malah ngomelin ini. Ibu tolong percayalah, ibu suami ibu tuh jahat. Telah menghabiskan suami ibu, berarti dia jahat kan? Bukannya gitu ibu, sudah jelas-jelas suami ibu tuh tak benar. Suami ibu tuh. Gimana suami saya itu orang? Bu, dengarkan saja bu ya, dengarkan saya tolong. Suami itu, ibu itu pingin pesugihan, bu. Pingin tahu tidak? Ah, jangan percaya. Ah, jangan percaya omongan dia. Ibu-ibu ini akan ditumbalkan sama badukun ini. Kamu jangan sembarangan. Diam kau, diam. Diam dulu. Tolong percaya sama saya, bu. Tidak, saya tidak percaya sama Pak Ustadz. Jangan percaya, bu. Jangan Pak Ustadz. Dengar itu. Nih, saya punya bukti. Kameramen saya. Gimana kameramen? Betul tidak? Betul. Mereka berdua akan ditumbalkan kan sama suaminya kan? Enggak mungkin suami saya itu. Apa lu kameramen? Diam kau, diam. Diam. Gak mungkin, masa dia tega banget kembaliin istri sama anaknya ke Mbah ini? Gak mungkin gimana, bu, sudah jelas. Ibu itu akan ditumbalkan karena kekayaan. Kita itu mau diisi ilmu. Ya, diisi gimana? saya sudah mendengar dari saat ini. Lu jangan ngadeng-ngade lu. Bung. Iya, jangan gitu. Pakai boneka-boneka. Udah tolong mending ibu pulang aja sini. Pulang. Pulang. Lebih baik. Lu kalau datang sini sopan dikit, kenapa? Hah? Apa, hah? Apa-apa. Bah. Itu apa lagi tuh acara-acara pakai itu tuh? Pakai apa sih itu boneka-boneka itu? Bu, ibu mending udah ibu mending pulang saja. Lanjutin, biar dia saya yang ngurus. Habisnya sudah. Sudah mengganggu ritual aku. Astagfirullah. Ya Allah. Lu ke sini mau ngapain? Sini, Bang. Sudah. Mending abang tuh sadar saja. Perbuatan tuh ini tuh tak benar, Bang. Kasihan sama ibu-ibu itu, Bang. Aduh. Allah. Tuh, percayakan bukan? Percaya sekarang kan? Ibu tuh tersakiti kan? Saya diapain? Tuh, lihat. Iya, nih, Mbak. Diapain nih bersaya? Lihat. Katanya mau diisi ilmu kan? Saya tuh tak bohong. Saya yang diisi ilmu. Ibu perut saya jadi sakit. Iya, nih. Apaan itu? Itu baru permulaan aja. Jangan bohong, Mbak. Aduh. Pengisian ilmu kok menyakit? Mbak. Mbak, tolong diam. Guru saya sedang. Terus kok diisi apa? Ngisi ilmu kok perut sampai sakit? Sahabat itu ternyata benar, memang. Semua ada prosesnya, Mbak. Tenang aja. Semua ada. Mana ada dapat kayak dukun santet? Jangan sembarangan. Saya niat benar. Niat benar. Oh, niat benar. Kalau antum ngomong ya. Kalau antum berdua ingin niat benar, tak mungkin mereka tuh kesakitan, ha? Lu diam. Diam kau. Lu bisa diam enggak? Okay. Ini sakit untuk sementara aja. Kesananya pasti semua bisa merasakan perbedaan. Coba kita lihat dulu, sahabat. Ya, jangan ikut campur. Oke. Saya akan lihat dulu coba gimana pengisian ilmunya dulu. Sini. Udah jangan ganggu mereka sini. Saya akan menghancurkan Anda dulu, ha. Sebuah sama ayah coba. Ayo. Ayo segera. Gimana kameramen? Ini kita langsung habiskan saja atau gimana kameramen? Hah? Ayo, Rang. Apa, ha? Lihat. Lihat apa? Oke. Okay. Ayo. Santet, Mbak. Ini kamu. Aku akan membantu. Iya. Minum garam asma biar nggak kena santet. Nih taruh semua pasir. Kamu belum tahu ini apa? Kalian tak perlu tahu. Kalian akan tahu. Saya akan jadi seperti apa nanti nantinya. Udahlah, jangan buang waktu aja.
Pakai apapun kamu gak bakal bisa. Sombong. Diam, Bang. Diam, Bang. Karena dia sudah menggagalkan rencana aku. Astagfirullah. Ayo, Ryan. Habis ini. Ya, ayo, kau. Pasti. Pakai jus ini. Mari anterin. Rajam lo. Astagfirullah. Ikri. Jangan menyerah. Menyerah. Saya ingatkan kembali ya, Bung ya. Saya akan hancurkan kau dengan keris tersebut. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat mah. Lebih baik sampean serahkan wanita itu, ha? Sebelum awak hancurkan kau ini, ha? Mau wanita itu? Ya betul. Kau lebih hebat dari dia. Antum ini. Siapa? Saya muridnya Ki Mercon, ha? Kenapa kau? Muridnya Ki Mercon. Kamu mengenalnya? Apa, ha? Musuh semua. Musuh satir. Oh, ternyata saya termasuk musuhnya juga. Kamu ngambil itu enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Oke, okay. Buktikan saja. Keluarkan di mobil ini, ya. Tadi, Mbak. Dia lumayan kuat. Mending kau serahkan saja wanita itu. Gak semudah itu. Sebenarnya gimana? Ha? Kamu mau ngambil wanita ini? Lihat. Apa? Ha? Kamu gak bakal bisa. Astagfirullah. Diam kau. Hei, astagfirullah. Buatlah padaku. Jadilah dendam pada. Astagfirullah. 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 Kau bawa dia. Kalau kau berani sanggup bawa dia, aku akan menuruti. Ustaz, bro, Pak Ustaz lebih baik pergi aja dari sini. Astagfirullahaladzim. Nih ibu kok ganggu. Nih ibu kok jadi seperti ini ya? Udah jangan banyak aja. Tolong bu. Jangan mengganggu. Justru ibu-ibu ini harus berterima kasih dengan saya. Diam kau.
diam. Udah Pak Ustadz, udah lah. Eh, eh, tolong, 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 nih, nih, nih. Hei, dengerin saya dulu. Justru ibu itu harus berterima kasih dengan saya. Aduh. Jangan, jangan, jangan. Udah, mending pergi aja. Eh, ibu ini punya ilmu atau apa, ha? Kena gendam ya? Eh, dukung tengik. Jangan tunjuk, tunjuk. Biar sadar. Cobalah. Ibu ini sudah kena gendam ini. Pulang aja, Pak. Mana ini, ha? Pakai garam asma. Garam asma aja nih ya. Ini ibu ini, aduh, kena. Oh, tadi ini berisik banget sih. Kena gendam ini ibu ini. Saya kata aja biar sadar. Puh, sadar lu. Ayo, sadar kan? Pak, ke belakang, ireng, Pak. Puh, sini, 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 Mbak. Sadar kan? Saya siapa? Ingat. Iya. Hah? Bisa sadar kan? Iya. Kenapa bingung, ha? Justru saya menanyakan kenapa ibu ini kena gendam, ah Mbah. Eh, Mbah, sini. Berasa gimana? Ha? Diam kau, diam. Diam, 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 diam kau, diam. Diam. Sudah, mending lu berdua tuh pergi. Hey. Mbah, tadi Mbah. Sudah. Mending antum udah jelas ya. Sudah, sudah. Diam kau, diam. 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 Ngegali rencana gua. Jangan sampai awak ini marah besar ya. Oh, marah. Udah, marah. Udah ibu, ibu awas minggir dulu ya. Bisik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Habis itu deh. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Mana nih, Pak? Hah? Sudah. Habisin dulu tuh wahabinya. Eh, sini wahabi. Ini gua hancur kau. Astagfirullah ya Allah, subhanallah wa bihamdih. Montar dia. Sudah. Apa? Sekarang. Jangan sampai kau ini seperti dia, ha? Lebih baik sampai menyerah saja, ha? Seberapa kuat ini? Saya tak kuat, saya hanya orang biasa. Oh, orang biasa. Saya di sini hanya untuk menjaga. So jagoan. Saya bukan so jagoan. Terus lantas apa? Kamu mau apa, ha? Kamu mau apa juga? Paksa. Mengapa mengurusi urusanku? Ini urusanku. Ini wilayahku. Dengar. Sampaian dengan sampai kau marah besar nih ya. Untuk kameramen amankan saja wanita itu ya, amankan saja. Biar saya yang urus nih mbak ini. Astagfirullah. Tantang berencana ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fafana bibarakatihim wahdinal husna astagfirullah. Kenapa muntah darah? Pulang. Jangan pernah ikut urusan. Biarkan dia menjadi makananku. Jangan banyak omong kau ini. Saya belum kalah dengan sampean. Masih mau menantang. Habisin aja dukunya. Masih mau nantang juga. Kau sudah merasakan kan? Gimana sakitnya, gimana pedisnya? Ah, dapat serang. Kau ini ya, belum merasakan jurus pamungkas saya nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa allahu ahad. Kun fayakun. Masyaallah. Qadran wa la haula wa la quwwata billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adil ayyidur ma'asum syaifil awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat Allah. Cepat Allah. Gitu Allah. Allah Akbar. Saya peringatkan kembali ya, jika awak melihat antum lagi, akan musnahkan kau. Kali ini kau bisa menang, tapi lain kali kau akan bisa berhadapan dengan orang. Haram jadah dengan dia. Gimana kemarin ini? Sebut aja langsung ya. Kamu tinggal. Dar dia. Kena asma, biar kepanasan. Alhamdulillah ya Allah. Biar kapok. Cepret. Ini sampean jangan anggap enteng nih ya. Ini garam asma ini sangat luar biasa. Akan kubuat badan kepanas. Menantang Anda, ha? Lihat nih ya. Bentar lihat. Ini sudah tak gerak nih sahabat nih. Kita coba kapat aja ya. Panas nih. Padar dia, ha? Biar diurus sama kru. Kita bawa ke sana. Biar diurus aja sama kru ya, apa apa ya. Kamaraman yuk, kita ini sini. Alhamdulillah. Betul sekali. Untung saja saya membawa garam asma produk guru saya Ki Mercon. Yang mana garam asma ini nih ya, sudah di rukiah dan sudah di asma juga ya. Betul kameramen ya. Untuk sahabat bila ingin membeli, silakan saja ketik saja di situ aplikasi Shopee ya. Ini sangat luar biasa pokoknya nih ya. Banyak banget khasiatnya pokoknya. Paten pokoknya ya. Putus saja. Bila sudah mengetik aplikasi Shopee, di situ kan ada kolom pencarian. Silakan saja antum
ketik saja Ki Mercon Al-Hikmah ya. Betul sekali ya. Ki Mercon Al-Hikmah, pokoknya garam ini sudah luar biasa pokoknya. Pokoknya sudah dirukyah, sudah pokoknya sudah paten banget. Betul sekali. Jika ingin transfer, nih. Ini nih, hati-hati pokoknya ya. Jangan sampai salah ya. Ini yang paling sangat penting sekali. Jika sahabat ingin transfer, tolong diingat nih ya. Tolong bila perlu dicatat nih ya. Ke Jakyah Haikal Iman sama Ibu Hajah Dede Kutsia ya. Pokoknya selain itu, pokoknya penipuan ya sahabat ya. Ya gimana sahabat ya. Jangan lupa memesan ya. Oke, saya tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Ki Mercon di akun Shopee, ketik Ki Mercon Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Ki Mercon. Mulai dari madu, jamu sakti Ki Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.